Jadi kami mulai sampai dulu, mengantar ke sana. Jadi mulai sana ke sini dulu buat kelompok tadi. Jadi sebenarnya mereka nih bukan hendak ada daya hendak membuka tempat wisata. Jadi hari ini kita akan ke Mahab. Mahab itu tempat yang lagi nge-hit di Barabai, tapi belum terlalu viral banget. Soalnya orang Barabai banyak banget berfoto-foto di sana. Jadi saya mau ke sana mengunjungi apakah lokasinya bagus untuk kita bikin konten di sana. Jadi ya karena itu loh. Gimana? Apa bagus sana? Ini tinggal nunggu satu orang aja lagi, nunggu kakak Bibinian. Tahu sendiri lah Bibinian berdandannya lama banget. Guys, yang kami tunggu-tunggu ternyata orangnya baru berangkat dan menyuruh ke rumah untuk memotong nasi tumpeng. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong bubur enak. Perasaan motong tumpang tuh di sini ke ini ini mau apa ya wali jadi bubur. Wih, suami mama. Sedihin tuh. Oke bro, kita sudah sampai di lokasi. Tapi ternyata lokasinya mahang sampai habis jalan aspal. Dikira tempatnya mantul, ternyata cuma. Nah, kita lihat deh, kita lihat sendiri. Sebenarnya di sini tempat kayak rawa, ditumbuhi sama pohon galem. Harus ke sana bisa ke Amuntai, cuma habis jalan aspal ini sini saja. Ini jembatan itu Amuntai tembus. Ini tempat lokasinya sini saja. Nah. Jembatan yang tanpa sudah sampai kemana jembatannya? Jembatannya putus. Udah sampai sini saja. Ini tinggal diandaki perahu atau jukung. Jadi bagus tempat objek wisata untuk foto-foto sebetulnya kalau dikelola oleh masyarakat sini. Oke, kita cek lokasi untuk fly di sini bagaimana kan?
BTW setiap menit orang-orang datang terus guys. Jadi kalau dihitung-hitung ya serombongan sampai kakak-kakak aja mah antri untuk berfoto-foto di sini. We don't understand this. You dua tiga tahu petis, baby I don't understand this. Ini sudah jam 1. Kami berangkat mulai jam berapa? Jam 9. Jam 9-an. Jam 10 kalau sebenarnya mari enggak di ulang tahun. Jadi kita telak bawah. Jadi kami mah hadangi tadi menunggu. Ini artinya saya memplok menunggu kelotok. Kami minta jemput kelotok mau ke Sungai Buloh, belah jalanan. Kamu suka montai juga kalau ini muter-muter. Kami ini the first time memang BWI. Soalnya sebenarnya orang di sini kan ada penyewaan untuk kelotok. Jadi orang-orang sini bagaimana mengelola? Iya, mengelola wisata sekiranya jadi temani. Jangan sampai tadi dulu pemerintah mengelola. Ya sudah pemerintah, karena bunyinya jadi bumdes, bukan lagi usaha ini rakyat. Tuh, kami lagi nunggu jemputan. Suaranya sudah terdengar di jembatan yang lagi viral nih. Sini kan. Kiri. Gambut, tiga ekor lagi berangkat. Kelotoknya si Kong mogok. Siapa nih? Berarti satu orang buat dua aja kah? Berarti yang sebuahnya berdua, dua orang lah. Ini sudah di tengah-tengah Amuntai, perbatasan Amuntai Kaluwa Berbae. Nah, sekarang kita akan mutar balik. Kira-kira kalau dihitung-hitung kemungkinan 3 pal sudah bisa ada di sini. Sudah lama tidak naik kelotok, terakhir waktu di Sungai Danau Panggang. Waktu ke Danau Panggang itu pun sudah 2011 atau 2010, ya sekitar 10 tahun sudah gak pernah naik kelotok. Beneran sumpah. Keren habis. Siapa tadi, Mas? Perjalanannya. Drone basah. Siapa perjalanannya? Rame lah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah kami kemacetan. Talinya sendet. Bekir ada kawa. Soalnya talinya guys. Jadi sebenarnya walaupun saya bisa bokoh nyong, cuma tetap hara takut buannya apa kalau nya sendet, kalau nya kita berkunjung membawa jokongnya ada apa, kita langsung kesimpakan aja langsung. Nah, dewa sempak. Jadi ting pian nih membawa kalau tengnya mulai Sungai Buloh kayak itu kah? Jadi kami mulai Sungai Buloh memutar ke sana. Jadi mulai sana ke sini dulu buat tadi. Jadi sebenarnya mereka nih bukan hendak ada deh hendak pembukaan tempat wisata, tapi sebaiknya kalau menurut kami lebih baik potensialnya tuh kalau dia ke tempat wisata sekalian, karena ini mumpung lagi viral, jadi sebaiknya dibuka wahananya. Jadi orang-orang yang banyak di sini datang
kesayangannya. Sayang benar kalau cuma buat nongkrong-nongkrong foto-foto, lebih baik diadakan. Kalau tekan misalnya satu orang 5.000, jadi kayak tempat wisata tuh nanti jika di Banjar tuh misalnya 5.000, 10.000 satu orang, jadi tempat wisata lagi satu seperti Cujilin. Jangan sampai tadi hulu desa yang menggelui nanti jadi bumdes. Ujur paling berapa tadi kalau misalnya seputaran tuh berapa paling habisnya bensin? Kalitaran, liter tuh. Nah, jadi kau aja kira-kira menggowo 3 orang. Jadi dan ya, apalagi yang mau sedikit. Jadi asa kau aja lah membawa kami itu tuh. Kali liter orang jauh. Jadi sebaiknya kayak itu saran kami, jadi akan wisata. Iya.